dibalas oleh Menteri Luar Indonesia yang kita boleh tabik sebahagian ucapan ni. Tegas seorang perempuan. Tuan-tuan akan tengok ucapannya itu amat-amat luar biasa. Satu mauqif yang menggambarkan hak kedaulatan yang mesti dibela. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Yang berusaha pengerusi majlis, yang saya kasihi pengerusi masjid, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutup imam, tutup guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, antara nikmat yang baik yang Allah kurniakan kepada kita adalah dapat salat subuh berjemaah. Kerana ia berada dalam zimmah, dalam tanggungan atau pemeliharaan Allah, sebagaimana satu riwayat pernah dikatakan bahawa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi beri sebilah pedang kepada Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab supaya memancung seorang lelaki. Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab mengambil pedang tersebut, dan sebelum dipancungnya ditanya kepada lelaki tersebut, adakah kamu solat subuh berjemaah pagi tadi? Maka jawabnya, ya. Lalu disarungkan pedangnya dan ditanya kenapa. Jawabnya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallas subha jama'atan fa innama fi zimmatillah, au kama qala, siapa yang salat subuh berjemaah maka dia berada dalam tanggungan pemeliharaan Allah. Justru aku tak mahu mencabul apa yang Allah telah beri satu jaminan. Inilah hebatnya salat subuh berjemaah. Saat pada itu, apabila kita sentiasa membaca sebelum daripada kita memberi salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada kamu supaya kamu kurniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan juga amalan yang diterima. Pagi-pagi lagi kita baca doa ini. Doa ini disebut dalam riwayat yang banyak, antaranya riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, memberi maksud kepada kita bahawa Rasulullah SAW awal-awal pagi mohon tiga perkara: ilmu bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima. Siapa mempunyai tiga perkara ini, sudah barang tentu sebagaimana kita kata, dunia anda yang punya. Kenapa? Kerana ia merentasi kebaikan dunia hingga ke akhirat. Apa yang kita lakukan, kita solat, kita zikir, kita sedekah, kita infak, kita baca Quran, kita buat apa amalan baik pun, maka ia telah diterima oleh Allah sebagai contoh. Itulah nikmat yang agung. Kerana amalan yang baik yang diterima yang kita lakukan melayakkan kita, dalam bahasa yang mudah, termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa. Kerana amalan yang diterima adalah amalan orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya terima amalan orang daripada orang-orang yang bertakwa. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok takwa sebagaimana yang disebut oleh ulama
adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Apa itu takwa? Dinyatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-istidadu liyawmir rahim. Takwa itu ada empat perkara. Pertama, dia merasa takut dan gerung kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Kedua, dia beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, dia redha dengan rezeki Allah sekalipun sedikit. Dan keempat, dia buat persediaan semasa berada di muka bumi ini dengan amalan yang saleh sebanyak-banyaknya agar melayakkan dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Agar dia layak untuk mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersungguh-sungguh, dia buat betul-betul, tujuannya tak lain tak bukan. Bila dia buat betul-betul macam ini, maka dia telah buat persediaan pada hari akhirat kelak. Timbangannya adalah amalan-amalan semata-mata, keimanan semata-mata. Jadi takwa itu luar biasa. Hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya nak tajukkan perbincangan kita pada pagi ini dengan tajuk Taufan Al-Aqsa. Hampir setahun yang lalu saya cerita kisah hidup saya sikit. Pada 7 Oktober 2023, seingatan saya hari itu adalah hari Sabtu. Menjadi kelaziman kepada kita, biasanya kita ada kuliah duha di sebuah masjid di Selangor. Maka saya dengan anak isteri biasalah lebih-lebih kurang pukul 8 pergilah ke masjid macam biasa. Maka mengajar hampir sejam, selesai daripada tu makan, balik. Dalam balik lebih kurang pukul 10 pagi, saya, kitalah siapa-siapa selalu duk main handset. Duk main handset tengok berita. Berita yang saya dengar, yang saya tengok adalah negara Zionis telah di-attack, telah diserang. Saya tak percaya. Saya takut berita ni tersalah. Ghalibnya negara Palestin lah yang akan diserang. Gaza itu kata orang ulam kepada rejim Zionis. Tak percaya. Tengok lagi banyak lagi. Tak percaya. Tengok lagi banyak lagi. Sebab benda ini adalah benda yang pelik. Tak percaya. Akhirnya bila tengok punya, tengok punya, tengok, rupa-rupanya betul. Masa itulah dunia seolah-olah terhenti sekejap. Pakar-pakar militeri, orang yang paling hebat ketenteraan, seolah-olah macam bengong. Dalam erti kata lain, tak percaya. Dalam erti kata lain, pelik. Sebuah negara yang dianggap paling kebal di muka bumi dengan Iron Dome-nya, dengan penjagaannya, tak mungkin. Dia punya antara terbaik di muka bumi, hebat yang amat-amat-amat sangat pada perkiraan dan hisap manusia. Dari segi congok dan akalan manusia berdasarkan persenjataan, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tapi itu yang berlaku, menuktahkan dan merobek sejarah yang dikatakan luar biasa itu. Maka disitulah pelbagai anda yang berkata. Ada yang kata cari nahas. Ada orang kata jangan jolok salak sarang terbuang. Orang kata ini harimau luka bahaya. Macam-macam. Kemudian statement demi statement.
daripada kedua-dua pihak, utamanya pihak daripada rejim, apa yang dia kata. Perkara ini dalam masa seminggu selesai, kemudian dua minggu selesai, kemudian sebulan selesai, kemudian tiga bulan selesai, kemudian sebelum akhir tahun 2023 selesai, kemudian berapa kali puluh selesai. Terbaru dua hari lepas di persidangan antarabangsa PBB diunggah ucapannya sama, selesai. Dan ucapannya sama menggugut umat Islam, suruh umat Islam letak senjata, suruh serah diri. Tapi dalam cakapan yang berbelit-belit seperti itu menunjukkan bahawa mereka kehilangan arah. Dibalas oleh Menteri Luar Indonesia yang kita boleh tabik sebahagian ucapan ini. Tegas seorang perempuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube sekarang. Tuan-tuan akan tengok ucapannya itu amat-amat luar biasa. Satu mauqif yang menggambarkan hak kedaulatan yang mesti dibela. Makanya tuan-tuan, bila kita tengok peristiwa ini, ia menjadikan kita fikir sebegitu panjang. Saya secara peribadi merasa terbungkam dan merasa amat-amat terkejut dan teramat bimbang. Kokolah akan diratah negara umat Islam ataupun Gaza itu. Saya pergi ke Jordan ketika menyampaikan sedikit sumbangan. Saya bertemu dengan seorang Dr. Jabir yang juga ibarat kita juga macam NGO Islami yang banyak bantu orang Jordan. Saya kemukakan soalan yang sama. Ini kurang daripada sebulan peristiwa itu berlaku. Maka dia jawab, untuk sekali ini dia tak akan kalah. Tak akan kalah. Bila saya dengar macam itu, keyakinan juga bukanlah percaya 100%, tapi bertambah. Lebih kurang 3 atau 4 bulan sekali lagi saya pergi, saya bertemu lagi. Maka di situlah keyakinan mula menyatakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, peristiwa ini bukanlah sekadar tontonan kita, tapi marilah sama-sama kita baca firman Allah Ta'ala. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Daripada kalangan orang-orang yang beriman, terdapatnya lelaki-lelaki yang telah membuat janji setia kepada Allah. Sebahagian daripada mereka menemui syahid, sebahagian yang lain sedang menunggu giliran, dan mereka sekali-kali tidak menukar apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ayat ini tuan-tuan, kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, dia kata, ayat ini aku sangkakan bahawa ia lebih tepat diturunkan kepada pak saudara aku. Pak saudara dia bernama Anas ibn An-Nadhar radhiyallahu an. Anas ibn An-Nadhar ni, antara kelebihan dia ni orang yang gagah, orang yang berani, orang yang kaya juga, orang yang ada pengaruh daripada kaumnya. Dia kalangan orang Ansar. Bahkan Nabi amat menghormati Anas ibn An-Nadhar dalam kes yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kebetulan masa perang Badar,
Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Tempatnya di Badar, yang jaraknya lebih kurang dalam sejam setengah daripada Madinah Al-Munawwarah. Perang Badar ini masa berlaku, tentera Islam menang, tapi Anas ibn An-Nadhr tak pergi kerana sangkaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin kepung kafilah Abu Sufyan, yang kafilah dagangan yang datang daripada kota Syam nak balik, nak pulang ke Mekah. Tapi kata orang, ingin tangkap landuk yang datang adalah harimau. Maka Nabi terpaksa menghadap bukan kafilah Abu Sufyan yang terlepas, tapi rombongan besar Abu Jahal daripada kota suci Makkatul Mukarramah, hampir 1,000 orang. Kita nak kepung dalam 30-40 orang, tiba-tiba berada di hadapan kita 1,000 orang yang penuh dengan senjata kelengkapannya dan ingin menggempur kita. Tapi Allah tunjukkan keajaiban. Allah menyebut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang kecil dapat mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Allah menyatakan, walaqad nassarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Dan Allah telah menangkan kamu dalam perang Badar saat kamu hina, yakni sedikit, lemah, kekurangan persenjataan, tapi Allah menangkan. Jadi Anas ibn An-Nadhr merasa kecewa yang amat. Lantas dia berkata, wallahi, jika sekiranya berlaku lagi satu peperangan, nescaya orang akan tengok macam mana cara aku bermain pedang. Takdir Allah, hanya setahun selepas itu, berlakulah peperangan Uhud. Setepatnya pada bulan Syawal tahun ke-3 Hijrah. Apa yang berlaku, tentera Islam telah gugur syahid 70 orang. Dan tentera Islam tidak menang. Dalam situasi seperti itu, Nabi suruh kaum keluarga masing-masing cari kenal pasti yang mati syahid. Maka dicari orang ni kenal saudara dia, keluarga dia. Hamzah yang meninggal syahid, Abdullah bin Jahash yang meninggal syahid, dan ada lagi beberapa lagi, ramai lagi yang mati syahid. Hanya seorang tak kenal. Siapa yang kenal orang ni? Saudara perempuan. Siapakah dia? Itulah Anas ibn An-Nadhr mati syahid. Dia tidak dapat dicam kerana muka dia semuanya robek habis. Di antara muka dengan tubuh belakang depan ni, liang tikamang antara 70 kepada 80 liang tikamang. Maknanya kalau tubuh kita lah letak pedang kena satu-satu, berapa je muat sampai tahap tu. Macam mana saudara perempuannya kenal? Melalui cincin yang ada pada jari. Cincin ni jadi pengenalan juga rupa-rupanya. Bukan pertunangan je. Cincin ni dia kenal Allah. Maka kata Anas ibn An-Nadhr, kata Anas ibn Malik, inilah orang yang benar janji dengan Allah. Kerana itu Allah SWT sebut ayatnya tengok cukup-cukup hebat. Dia kata minal mu'minin, min li taba'i dalam bahasa Arab. Sebahagian orang beriman, bukan semua. Bukan semua. Tapi sebahagian orang yang ditapis dengan hatinya bulat dan tekad. Kemudian disebut rijalun sadaku. Bila disebut sini, disebut rijal. Rijal ni maknanya lelaki. Kadang-kadang kita tengok ada orang lelaki ni. Kita tak tanya muni lelaki tau. Orang lelaki. Tapi bila kita tengok dia boleh manjat sampai ke atas, dia boleh melompat tinggi, orang kata mu ni memang lelaki sungguh dah.
Dah kita orang cakap ni tak berapa lelaki. Tak, lelaki juga. Tapi maknanya itulah kehebatan. Rijal. Dan dia kait dengan sadaku ma'ahadullah alaih. Janji. Dia telah benar janji apa yang dia janjikan dengan Allah. Dia tak mungkin tuan-tuan. Orang macam ni, orang yang seperti ini, zaman Nabi teramat ramai. Dan merekalah yang benar-benar seia. Dan kami boleh kisahkan dan masa tak sempat untuk nak kisahkan. Macam mana mereka berjuang semata-mata kerana Allah. Dan mereka dapat habuannya di hari akhirat kelak. Ada yang telah mati syahid, tapi ada yang sedang menunggu giliran. Mereka sekali-kali tidak tukar. Sebab bila mereka telah nampak akhirat, mereka telah berada dalam keadaan macam itu, kadang-kadang mulut mereka di akhir ucapan mereka menyebut, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Aku telah menang demi Tuhan Ka'bah. Sampai tahap. Jadinya, bila kita tengok sebahagian watak-watak ciri-ciri orang-orang macam ini pada masa yang berlaku adalah memang mereka ini telah bersedia. Mereka sentiasa baca Quran. Ni orang yang pelik ni. Mereka bukan sekadar baca Quran. Mereka menjadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan. Kalau hadis 40 ni tuan-tuan, memang kacang je lah. Dia baca, tengok. Yang istimewanya, mereka ni kaki solat malam. Kaki solat malam tuan-tuan. Semayang malam semua. Semayang malam, saya sebut buku ni. Kuat semayang malam. Allahu Akbar, semayang malam. Sebahagian kita boleh tengok macam mana mereka duduk dalam ibarat kita gua-gua, tapi dia ni tak terowong-terowong di bawah tanah. Kubu-kubu mereka kuat semayang. Dan peristiwa ini cukuplah seorang ulama berpengaruh dunia dari segi intelektualnya yang sudah tua, usianya hampir 90 tahun atau lebih. Beliau ialah Profesor Dr. Sa'ad Zaghlul Hafizahullah. Dia kata, aku begitu bergembira dan bangga bila dengar berita tersebut. Dan aku tak, hampir tak percaya betapa orang Islam ini, kumpulan ini boleh melakukan kehebatan yang luar biasa. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku sebaliknya? Tindakan rambang membabi buta. Sehingga ke tahap ini, lebih daripada 41 ribu manusia telah terkorban. Setakat ni lebih terkorban. Yang cedera parah, yang cedera lebih daripada 100 ribu di Gaza sahaja dan sekitarnya. 100 ribu lebih cedera parah. Bukan sekadar itu, Gaza seperti padang jarak, padang terkuku. Ada pakar buat perbandingan. Bagi generasi yang tua pernah baca, pernah dengar, pernah lihat dan sekarang boleh tengok dalam YouTube, peristiwa dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada September 1945. Antara dua bom tu 3 hari je lah. Yang pertama 6 September, yang kedua 9 September. Yang pertama meranapkan dan mengorbankan lebih 300 ribu orang. Dan yang kedua kata setengah lebih daripada 70 ribu orang.
sehingga Jepung terpaksa mengangkat bendera putih buat kali pertamanya menyerah kalah. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Gaza berbanding dengan bom atom adalah 3 kali ganda lebih hebat lagi dengan apa yang berlaku dulu. 3 kali ganda. Dahsyat tuan-tuan. Macam-macam jenis ujian. Tapi mereka ni satu bangsa yang luar biasa. Berapa ramai yang mati syahid? Silih berganti. Dan mereka ini tetap meneruskan perjuangan demi perjuangan. Dan mereka tidak lemah semangat. Bagi mereka itulah yang berlaku. Yang terakhir, antara pimpinan utama mereka adalah Ismail Haniyeh. Lebih kurang 2 bulan lepas. Tuan-tuan, apa yang berlaku dengan penuh misteri. Tapi orang ini telah mewakafkan dirinya kerana Allah dan dia bersiap sedia. Seminggu sebelum daripada kematiannya, atau lebih sikit, dia bercakap dengan isterinya. Dia kata, wahai isteriku, abang merasakan abang sudah terlewat dan terlambat. Sepatutnya abang sudah lama mati syahid. Allah hanya bagi sedikit umur. Perbincangan dia hanya sentiasa masalah perjuangan. Beberapa bulan sebelum itu, cucu perempuannya berkata kepadanya, Atuk, jika sekiranya saya mati syahid dahulu, kecil budak, budak-budak, bukan orang tua, budak, maka Atuk akan ikut saya. Sebaliknya, jika Atuk pergi dahulu, saya akan mengiringi Atuk. Takdir Allah. Hampir 4 bulan sebelum dia syahid, 3 anaknya mati. Begitu juga 4 cucunya. Dan dia perkirakan keluarganya yang mati syahid lebih daripada 60 orang. Inilah yang terpaksa ditanggung. Inilah terpaksa yang dibayar. Saya sejujurnya merasa kagum kepada NGO Malaysia yang banyak berkorban bersungguh-sungguh. Kerana mereka datang bertemu dan saya tengok, saya tanya, saya dengar mereka ni, ya Allah, berani, bersungguh, beria. Satu hari saya mengajar, ni cerita benar tuan-tuan. Saya mengajar macam saya kata, saya mengajar hari Sabtu, hari Ahad saya mengajar biasanya. Datang seorang perempuan. Datang, sudah mengajar lah. Tok, ada tak boleh rekomen kat saya? Apa dia? Saya muda lagi, muda lagi. Mungkin saya ingat dalam 30-an ataupun lebih sikit atau kurang sikit. Wallahualam lah. Sekali itu je saya tengok. Saya nak pergi Gaza tu. Tuan-tuan, kalau kita orang nak upah 10 ribu pergi Gaza sekarang, tuan-tuan bayarlah kat dia. 500 kau lah pergi. Aku tak sanggup. Seolah-olah macam tu. Nak ceritanya dalam situasi yang sukar. Siapa tahap tu? Saya kata saya tak ada networking apa-apa. Benda ni bukan kerja saya. Ini bidang ni. Ni siapa ni? Beri bantuan cukup. Mereka perlu ubat-ubatan. Mereka perlu makan. Kita naik 10 sen, 20 sen mengamuk. Maknanya, yalah, betul lah dah naik. Lepas tu kena turun, katakan. Puan-puan ni kalau naik bukan 10 sen. Roti sekilo tu, huh. Macam mah lah kat kita. Air, susu, untuk bayi. Semuanya ditayang.
sebuah NGO. Banyak NGO sama kita ni, kita tengok dia mari dengar cerita. Sebuah NGO namanya Muslim Care, berpusat di Kuala Lumpur. Hampir saban tahun juta dia bantu derma. Saya dah 2-3 kali pergi berjalan dengan dia. Saya tengok puan-puan ni amanah. Kalau pergi ke Jepun, pergi Korea, tak ada, duduk di hotel. Cari homestay lah, ibarat kita. Sampai bantu lah. Bina masjid. Kalau kita kak carilah hotel besar-besar sikit, sedap sikit, ni lah peluang. Orang derma 100, kita tak bagilah 10 riyal. 90 ni urusan. Urusan. Macam-macam lah. Tapi dia jujur. Yang lain pun jujur. Ni saya pergi yang saya tengok depan mata. Bukan saya kata yang lain tak jujur. Jujur semua. Tapi hak ni hak saya tengok. Hak saya alami. Kalau saya pergi sekali tu mungkin nak tunjuk-tunjuk kat saya. Begitu kadang. Kalau terpaksa cari hotel, hotel bajet. Bajet tu. Kalau boleh tumpang rumah kawan, tumpang rumah kawan. Rumah orang-orang ini. Sebagai nak bagi. Jadi, saya tengok kesungguhan mereka. Dan mereka mengambil semangat 7 Oktober ni. Daripada 6 Oktober, mereka buat yang dipanggil sebagai meraihkan 365 hari Taufan Al-Aqsa. Bersempena dengan yang dia buat tu, dia minta saya kemukakan 2 buku. Satu Asy-Syahid Ismail Haniyeh, yang kedua Taufan Al-Aqsa, yang cerita panjang lebar dalam buku ni. Dan sebahagian daripada ini akan diberi kepada Palestin, kepada Muslim Care. Tujuannya nak beri bantuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok gambar macam mana dia bantu, tuan-tuan akan tengok sedih. Makanan, minuman yang terhak beratur, yang mengharapkan sedikit balasan, ini berlaku sangat-sangat. InsyaAllah, mana-mana yang berkesempatan, yang berada di Kuala Lumpur, pada hari Ahad ni, waktu malam, dia ada kuk tempat, tuan-tuan boleh pergilah. Dia buat jamuan makan malam. Tujuannya untuk mengumpul dana lagi bagi mencukupkan 1 juta untuk kena itu. Tapi dia ni satu NGO yang lebih pada 10 tahun dah, yang begitu berpengalaman. Memang kita tengok kerjanya smart, bantuannya smart, caranya smart, pengaturannya nampak macam kita dah siapa nak gini, guana ni gini. Jadi tu kena baru, tak tahu. Tapi dia ni atur tu smart cara buat kerja. Tuan-tuan boleh tengok data satu-satu-satu-satu bantuan ni. Di Jepun dia beri bantuan, di Korea dia beri bantuan, di Brazil dia beri bantuan, di Poland dia beri bantuan, di Chad dia beri bantuan. Saya ingat hampir seluruh dunia yang ada disasters, dan begitu juga ada bala ataupun pembinaan masjid, sekolah, itu dia antara yang ke depan untuk beri bantuan. Justru marilah sama-sama kita bantu mereka, sekurang-kurangnya dengan doa, sekurang-kurangnya dengan kita katakan bagi bantuan kepada NGO. Apa-apa yang kita yakin, letak je. Bukan mesti 1 juta, 2 juta, tak. RM1, RM2, RM10, ikut keikhlasan kita. Masa tu barulah kita akan rasa nikmatnya pada hari akhirat kelak, bahawa kita tidak akan dihujah, kau saudara aku, kau tak bantu aku. Tapi kita bantu. Dan inilah yang kita nak, semangat seperti ini insya-Allah. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.